Ya, yeah, what's up guys? Welcome back with me and Michael Diki di sini. And yang belum tahu, nama gue Michael Diki. Gue umur 21 tahun. Hobi gue ngelap mobil. Ya, yeah, jadi dia masih muda, 21 tahun. Kelahiran 93. Oh. Ya, di sini juga ada Rizky Gimas. Halo, jadi dia lagi manasin. Pokoknya Alvin lihat dia mau beribet sendiri. Ya, lihat itu bensin sudah tidak isi. Setirnya digeser-geser ki, kanan kiri kanan kiri. Kopling sih masih nggak terlalu berat ya ki ya. Kopling segini oke lah. Masih oke kan. Masuk okay. Gigi masih gampang. Masih enak kan? Masih. Gak yang susah. Oke. Karena nggak gitu kayak, nah iya ya, tak tarik kamera atas, sip. Iya udah aman semua, udah cukup pagi, berisik, boleh. Hah, AC matiin. Dah. Iya, silakan keluar. Kita lihat Rizky, apakah kesulitan keluar? Rizky mah gampang. Kalau dia itu susah. Duduk aja gak bisa. Ya si Evo lagi panasin. Ya jadi sebenarnya ini mobil impian gua banget sebenarnya. Si kunyuk. Oh. Jadi ini mobil impian gua banget. Gua pengen banget mobil ini. Gimana Ki? Dari BMW milih M3 apa ini Ki? M3. Tetap ya dia mah jawanya BMW. Kau milih NSR apa ini kau? NSR. Eh NS apa? NSX. Kau NSR mah? Itu ya. NSX kalau lu bilang Evo atau SK gua Evo. Oh. Soalnya NSX sama ini gak bisa dibandingin dong. Iya nggak bisa sih sebenarnya. Evo sama STI. STI. Lu mana? Evo. Mana? Evo dong. Nah kalau udah nyobain STI dia berpaling hati begitu. Kalau Evo dari Airsas pakai M1 gitu. Ya hatchback. Terus di radius. Gimana? Iya tuh. Evo pakai M1 kalau enggak Two thousand years later. Six and a half hours later. A few inches later. Enak susunya. Cewek LM5T kalau enggak dia 11L kalau enggak cewek klasik persen ini anak punya semua. Iya, ini orang punya semua velg. Ya, jadi tadi kan biasa, ini udah. Ini udah. Nah, coba menurut kalian nih. Jadi kita mau bahas juga. Jadi apa? Polling-polling gitu apa namanya? Apa? Polling. Polling ya. Voting. Lebih suka Evo dibikin stance atau kayak gini. Apa ya? Street racing gitu. Jadi emang pokoknya yang bobo balap lah ya. Kalau jadi itu adalah sebenarnya part ya. Sebenarnya part-partnya lebih ke marketing. Jadi part-partnya Jepang ya. Pada intinya pokoknya Evo yang begini, gaya-gaya di balap lah, pokoknya balap-balap lah ya. Apa murtad, gaya stance gitu. Murtad? Gue kan jadi murtad nih. Bohong, kita lihat aja. Tiga nunggu aja di murtadin.
Ya 36 ini aja bergaya balap, jadi dia bohong, begitu. Nah ini kan gara-gara Alvin. Tapi itu buktinya betah-betah aja tuh gak gatel, dia mau cari pelok tripes atau apa. Ini aja tuh belum jadi mobilnya. Udah memang betah. Kalau gue Sultan gak ada, udah minggu sekali ganti pelok gitu kan. Sedap. Gak pake? Full carbon ini, ya? Ini apa ya ini ya? Carbon. Ya ini for your information lagi. Ini karbon kita lapis sendiri. Kalian bisa lihat sendiri detailnya. Ini bagus tuh kan karbonnya. Ya ini karbon yang pretty, gak kula. Terus yang mau beli lagi? Gimana? Ini serat itu nyambung dari fender ke kompresi. Ini beda piece ya. Beda piece. Cuman ini kita lihat alurnya itu nyambung. Sebenernya gayanya udah kayak kalau di klasik Jepang tuh Seibon. Cuman kalau Seibon ada juga yang dia finishingnya made. Seibon itu robot kucing. Seibon. Yang Seibon. Seibon. Aibon. Seibon itu robot kucing, tau enggak? Ya, ya pokoknya itulah Seibon gitu lah. Seibon. Nah, kalau kita di Cirebon, jadi Jalan Sono nomor 152. Jadi mau karbon-karbon bisa ke sini aja. Iya. Kita lihat ini semuanya ya, enggak cuma di sisi sebelah sana, di sebelah sini juga nyambung bisa dilihat lagi. Karbonannya nyambung lagi. Nyambung. Sampai minyak karbon ya. Itu hanya Evan dengan mantannya yang menikah hari ini. Kok? Karbon cuman ini aja yang gak di karbon. Kalau ini di karbon dan di karbon ya. Bisa kali ini karbon ya. Tapi ini kan ada karet gitu. Nah ini berarti kalau di karbon hitungnya 2 piece ya berarti ya. Jadi kalau di karbon nih ya penjurian Pak, karbonnya dari kap mesin saya 1 2 3. Karbon. Itu karbon. Kaca karbon. Kaca karbon enggak kelihatan. Ya jadi itu. Nah ini baju nih gimana nih kalau pengreskinya udah enggak ngeganggu nih. Baju karbon. Seperti yang gue bilang kemarin, emang yang gue paling depan itu Arthrose. Nah, terus voting lagi, voting kedua. Pada setuju nggak kalau ini di restock? Karena ini stoknya tinggal 3 lagi. Tinggal 3? Ukurannya apa kalau gue tahu? XL? Sama L, saya. Oke, jadi kalau belakangnya lihat, kalau boleh belakangnya. Jadi ini untuk para pekerja keras, ini cocok banget. Oke, pokoknya intinya ini di akhir bulan kalian main-main, kita bekerja begitu. Akhir bulan? Akhir minggu. Goblok. Akhir minggu. Yeah. Ya, jadi itu. Terus yang best seller lagi apa lagi? Best seller kedua itu ada dua mobil sih namanya. Ini. Oke, ini best seller lagi. Ini udah sampai terbang ke US, orang US pakai ini. Thank you Mugen Shortcast and Koza. Oke, si Koza ternyata yang beli. Dan ini seperti mobil gua terpajang di sini begitu. Cuma diceper-ceperin. Ya, satu lagi ini Expander CB ya. Expander CB. Ini juga best seller. Ya, Xbox boleh. Xbox Xbox boleh. Ini sama versi. Nah, ini belakangnya sih kalau orang lihat kalian versi Expander sih ya. Kalau orang lihat kalian dari belakang pasti tahu lah kalau cari parkiran di mobilnya Expander berarti punya dia begitu. Hoodie juga jangan lupa ini hoodie-nya. Ada dua lagi itu Wakanda sama Street Fighter. Cuma belum dipajangnya. Belum dipajang. Soalnya itu karena ini seorang sibuk banget begitu. Ya gua sibuk kemarin juga info lagi. Kerja enggak dia kerjanya cuman packingin baju. Sama ngirim ke paket. Sorry, kemana paketnya? Kemana? Ke paket. Oh iya produk kita udah satu lagi, negara lagi Aussie, yaitu body kit Ignis versi 1 dari Aussie. Body kit 1 versi Ignis sudah di OC ya. Jadi buat kalian yang masih ragu soal produk kita trusted kok. Trusted. Sampai luar negeri pun kita siap kirim. Oke, mantap sekali ini. Jadi bukan dipajang. Gue belum sempat mau beli itu tuh, plastiknya karena kita buat si display juga maunya bersih terus. Iya. Nah, nanti kita ada toko takal di sini untuk toko baju gitu. Oh iya, kalian kalau mau main ke sini maksudnya lihat langsung ke sini udah bisa. Udah bisa ya. Udah ada fitting room juga. Fitting room udah ada di sana ya kemarin. Tapi lu pasang cermin, kenapa? Lu enggak butuh cermin. Kalian semua tuh keren. Sedap. Sebenarnya bilangnya biar kalian tidak ingat mantan begitu. Ya pokoknya intinya gitu. Ini juga ada PR-PR tin di sini. Tin kita ada beberapa mobil lah ya. Ini ada buat si ini tuh buat ini buat Jazz. Ini yang Yaris berarti Jazz ya. Ini ada yang Hatchback, ada yang S-Tech juga. Ya pokoknya terus yang gede-gede ini BMW nih bawah. Ya pokoknya BMW.
apa ya kemarin? Gue lupa lah, pokoknya nanti stoknya kita komen, tulis di description. Ya pokoknya kalian kalau pengen nanya dulu baru kita jawab begitu. Bang, buat Jazz 2008 ada, nah, bang pokoknya. Buat Aventador, nah kita gak ada, Aventador all-in sepertinya. Oke, okay, yeah. Gitu. Ya jadi, mungkin kita Sabtu ini begini saja kalau yang nanya. Dik, Alvin kemana? Alvin lagi di saya di atas. Jadi ada satu lagi, something. Alvin di atas, jadi kita tinggal begitu. Jadi kita diem-diem ambil iPhone-nya dia tadi ya, cuman gak ada yang bisa duduk, cuma Rizky doang. Iya, jadi Rizky yang mau bawa apa kabur mobilnya begitu. Iya, jadi ini. Cut, 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 cut.